Contoh penerapannya yaitu sembahyang, rukun dengan saudara, membersihkan halaman di sekitar pura, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya juga membuat alat permainan edukatif untuk mengembangkan perkembangan agama dan moral anak usia dini. Berikut merupakan cara pembuatannya. Dan yang selanjutnya yaitu cara penggunaan dari permainan edukatif ini. Yang pertama, kita menaruh kata-kata perilaku baik atau buruk di papan. Kita tempelkan. Lalu, anak-anak mencari gambar mana yang merupakan perilaku baik. Contohnya seperti berikut. Gambar yang pertama yaitu membantu seorang nenek menyeberang jalanan. Gambar yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan gambar yang ketiga, bermain bersama adik. Yang terakhir, membagi makanan dengan teman. Yang kedua, ada perilaku buruk. Nah, perilaku ini tidak patut untuk ditiru ya adik-adik. Lalu anak-anak mencari gambar yang menunjukkan perilaku buruk, yaitu ada bertengkar dengan teman, mengejek, berantem, dan menjahili kucing. Itu tidak boleh ya.